pagi. Siapa nih yang pagi ini udah olahraga? Sebelum kalian jalan-jalan, sempetin dulu buat olahraga ya. Wah, gila sih bener emang weekenders. Ini Cirebon tuh panas banget, tapi ya udahlah, panas dinikmatin aja. Karena apa? Karena di Cirebon itu makanannya enak-enak. Kayak pagi ini nih, aku baru bangun, terus aku mau nikmatin dengan pemandangan yang super duper keren banget sambil nungguin si Andri. Saya nggak tahu nih Andri kok nggak datang-datang sih. Andri, dari mana? Habis jogging gue. Bentar. Mana lagi dong? Katanya habis jogging. Katanya habis jogging banyak banget makanannya. Apa gunanya jogging? Jadi jogging? Tadi pagi baru bangun langsung jogging kan, Ci, gara-gara lo habis gue ajakin jogging nggak mau, ya udahlah. Gue jogging sendiri dan tiba-tiba laparnya tuh sangat amat lapar. Jadi inilah makanan saya di pagi hari ini. Yang penting ada karbonya sama telur biar semangat sama jus. Minum dulu ya, haus banget. Ini kita makan dulu kali ya? Iya. Habis itu aku pengen ini deh. Kan ini kan di hotel ini kan banyak banget fasilitasnya ya. Enak pemandangannya, tempat sarapannya juga enak. Terus tidur lagi ya? Iya, jangan tidur lagi. Masa tidur lagi ya weekenders? Nggak boleh lah. Ini apa namanya? Kita spa aja yuk, mau nggak? Gua spa sama lo. Lah emang kenapa? Nggak apa-apa tau. Orang banyak cowok yang suka dipijat gitu. Gua... Ini spanya beda loh, suasana Cirebon. Jadi sambil dipanas-panasin gitu. Enggak ada yang berenang aja deh tuh. Hah? Itu kan kolam berenang tuh di bawah. Mana? Itu. Oh iya, ih bagus sih. Aku juga pengen berenang. Enggak deh, tapi aku spa aja deh. Aku udah niatkan tekad weekenders untuk spa. Kalau gue kan emang ini ya atlet, jadi kayak mau olahraga lagi. Ah terserah, ya udah kita makan dulu, abis itu kita nanti pisah terus baru kita jalan-jalan keliling Cirebon lagi ya. Jangan telat ya, Cia. Iya, enggak. Selamat makan. Enggak janji. Let's give it a shot. You and I on the court. Time ticking on the clock. Baby, I'ma try to score. Cause you the hottest on the block. Nothing dim in your light. But all the options that you got. Udah selesai makan, Cia mau lanjut buat spa. Spa di sini semi outdoor gitu loh, berasa banget deh suasana alamnya. Oh, ganti baju di sini dulu ya. Ganti baju dulu ya. Weekenders aku udah mulai nih spanya. Enak deh sambil dengerin suara kucuran angin-angin gitu. Weekenders, seru banget. Apalagi kalau udaranya lagi panas kayak gini, langsung nyebur buat berenang. Hijau di Cirebon, wah asik banget. Ngomongin soal berenang, gue punya tips ala weekend list. Yang pertama, jangan lupa stretching sebelum berenang. Karena kalau lu gak stretching, takutnya lu kram pas berenang dan wah lu pasti gak bakal mau deh. Yang kedua, jangan lupa makan. Lu harus isi perut lu, karena kalau lu gak isi perut lu waktu berenang, lo bisa-bisa kelaparan. Dan yang ketiga, ini paling penting. Jangan mandi dulu sebelum berenang. Karena lo nanti habis berenang, pasti mandi juga. Iya kan? Bener gak? Itu aja sih. Badan udah berasa lebih segar. Waktunya buat jalan-jalan di Cirebon. Udah nyampe nih Indri di
Pasar Kanoman. Itu sumpah tadi enak banget ya, aku habis spa jadi sekarang jalan-jalannya tuh benar-benar kayak fresh banget, seger. Betul. Kita kan lagi ada di Pasar Kanoman, katanya di sini tuh barangnya murah-murah, kita bisa beli apa aja. Jajanannya katanya enak-enak dan kita bisa menghabiskan hanya 300 ribu di sini. Ih, jangan 300 ribu, kebanyakan, kemahalan. Coba kamu ada, aku di kantong punya, coba ya. Aku di kantong cuma punya 100 ribu. Aku ada sih, oh, berapa? 200 ribu sama punya lo. Yeah. Ya, kayaknya kita satu orang 100 ribu, kita ngecek nih di Pasar Kanoman bisa dapat apa aja dengan 100 ribu ini. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Iya, mau. Ya udah, yuk. Yaudah. Kita cari dulu ke sana ya. Oke, okay, let's go. Di Cirebon tuh kan khasnya tahu gejrot. Nih kebetulan kita lihat ada tahu gejrot. Ada ibu berapaan sih nih? Beginners, sebenarnya emang cianya aja yang terlalu doyan sama tahu. Iya, emang aku suka tahu. Ya. Mau dong ibu. Pedes. Punya saya spesial aja ibu. Pakai telur sama cinta. Cie. Ya boleh deh pakai cinta aja. Gua beli minumnya, es kopi. Lu mau gak? Mau. Mau deh aku es kopi boleh. Beli es kopi dong. Ini es kopi rasa apa sih? Oh ini ya. Kalau yang ini apa? Yang botol hitam. Aren. Bisa juga. Ci, lo mau yang sirup merah atau yang aren? Aku aren. Oke, kalau gitu beli satu. Udah jadi yang pedes. Wah. Wow. Selamat makan. Hmm, 8.000. Apa tuh? Enak. Bedanya ya, karena tahu gejrot masih Cirebon. Jadi kalau makan di sini rasanya asli kayak lagi makan di Cirebon. Karena kita emang lagi di Cirebon, jangan mau ditipu. Kalau di Jakarta beda lagi kuahnya. Kuahnya beda. Ada yang gula pakai gula biasa tuh. Kalau spesial Cirebon pakai. Sama bedanya yang ini tadi kata ibunya, kalau punya gue Ci, pakai cinta. Kalau aku pakai hati dan kasih sayang seorang ibu. Terima kasih mas. Ini kamu. Ini harganya. Ini 20.000. Es kelapanya 5.000. 5.000, 15.000. Yang 5.000. Cintanya. Coba ya. Seger. Ibu, berapa bu tadi sama es kopiornya? Itu 20 sama 16 jadi 36 nih ya. Ditraktir juga. Enak aja, nanti ada hitung-hitungannya. Makasih ya bu ya. Tuh lihat, aku udah beli tadi kita berdua totalnya 36.000, berarti masih ada sisa banyak banget, 100.000 lebih.